Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lirisriani, channel education and tutorial. Baik, tutorial kali ini saya akan sharing bagaimana cara membuat video short YouTube dengan menggunakan aplikasi Canva. Baik, bagaimana caranya? Mari kita simak tutorialnya sebagai berikut. Yang pertama kita buka dulu aplikasi Canva-nya. Kita ketikkan di sini canva.com, lalu kita klik enter. Baik, kita klik di sini di search, kita pilih mobile video. Lalu kita klik oke, di sini banyak sekali template-nya, kita pilih yang kita sukai. Misalnya ini, kita klik. Kemudian saya sudah menyiapkan yang akan saya isikan ke dalam video short saya. Sini saya akan ganti. Kita ke elemen. Saya akan mencari elemen anak. Saya akan cari yang berbentuk GIF. Misalnya yang ini. Saya akan ganti warnanya. Baik, saya akan tambahkan template lagi, misalnya yang ini, tambahkan sebagai halaman baru. Halaman kedua ini saya akan memberi pengertian tentang magic word, saya letakkan di sini. Oke, kemudian saya kecilkan ukurannya. Saya beri warna hitam. Oke, saya ke halaman berikutnya. Saya akan pilih kembali templatenya, misalnya ini. Ini saya beri teks. Kemudian saya ke elemen. Saya akan mencari gambar. Ini saya letakkan di sini. Kemudian saya beri teks lagi. Kemudian saya tambahkan teks kembali. Ke elemen lagi saya akan mencari teman. Baik, saya akan tambahkan slide berikutnya. Misalnya ini, lalu tambahkan sebagai halaman baru. Terima kasih. Misalnya ini, saya letakkan di sini. Misalnya ini.
Kemudian saya tambahkan slide lagi. Kita ke template. Oke, selanjutnya saya beri nomor angka 3. Baik, kita ke slide berikutnya. Oke, di sini saya pilih template dulu. Misalnya ini. Yang ini. Yang keempat ya, saya akan pilih elemen angka 4. Ini saya letakkan di pojok kiri atas. Yang keempat ini saya akan menuliskan tolong. Saya ke elemen, saya pilih di sini. Selanjutnya kita tambahkan lagi, kita cari elemen angka 3. Ini kita letakkan di pojok kiri atas. Saya ke elemen lagi. Kemudian saya cari gambar permisi. Baik, langkah berikutnya saya akan menambahkan musik. Caranya kita klik audio. Saya akan mengambilnya dari unggahannya. Yang ini. Saya akan mengatur audionya. Yang ini. Volumenya 100. Ini lebih dari 1 menit, maka saya akan pangkas. Yang ini juga saya akan kurangi durasinya, durasi dari halaman atau slide-nya. Baik, ini sudah jadi. Sekarang kita akan mengekspornya. Kita klik bagikan, kemudian klik unduh, kemudian di sini saya buat video MP4, kemudian saya klik unduh. Baik, kemudian kita lihat di PC kita. Ini dia hasil unduhan tadi. Kita cek. Oke, seperti ini hasilnya dengan ukuran portrait.
dan durasinya maksimal 1 menit atau kurang dari 60 detik. Baik, demikianlah tadi tutorial bagaimana cara membuat video untuk YouTube Short dengan maksimal 60 detik atau 1 menit kurang menggunakan aplikasi Canva. Semoga bermanfaat. Saya Sudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.